Oke, kita lanjut, bro. Berhubung ini sudah hampir jam 1, jadi kita lanjut sekarang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ahlul Kubur. Assalamualaikum. Ini kayaknya biar lebih aman, mungkin motor saya masukin dulu kali ya, bro. Biar saya ke dalamnya juga lebih santai. Oke, sebentar ya, bro. Saya masukin motornya ke lokasi dulu. Sepertinya ini lokasinya luas banget ya, bro, sama kayak yang tadi. Di sisi sebelah kiri
maaf, sebelah kanan ini semacam kayak perkebunan gitu ya, Bro. Sedangkan pemakamannya areanya ada di sebelah kiri saya. Hanya saja yang berbeda di sini, pemakamannya ada jarak-jaraknya agak-agak renggang gitu ya, Bro. Beda dengan yang tadi dan yang kemarin malam. Assalamualaikum ya, Lur. Permisi. Semoga kualitas gambarnya bisa dimonitor ya, Bro. Enggak acak-acakan. Semoga bisa dilihat dengan baik. Ini saya nggak tahu ya, jalan ini ke dalam sana sampai kemana. Kita akan coba masuk lebih dalam ya, Bro. Semoga tidak terjadi sesuatu hal yang terlalu ekstrim. Semoga tidak terjadi apa-apa. Karena ini jauh dari pemukiman warga dan saya sendirian ya, Bro. Dan barangkali teman-teman bisa lihat di depan sana itu rumah keranda ya, Bro. Ada satu keranda di sana. Kelihatan. Sepi sekali ya. Ya iyalah sepi tempat begini. Mau rame di mall, Bro. Buset deh. Oh, ternyata saya salah, Bro. Di depan ini saya nggak tahu ini rumah warga atau apa ya, tapi ada lampu-lampu gitu. Tapi masa iya sih rumah warga di sini? Bisa jadi sih. Dan ini ke mana saya juga nggak tahu ya. Ini ada jalan kecil masuk ke dalam.
tapi saya nggak mungkin ke sana bro, karena motor saya ada di sana dan saya nggak mungkin kan keliling pakai motor, takutnya malah memancing perhatian warga, dikiranya saya berbuat yang aneh-aneh. Kita anggap saja yang di depan itu rumah warga ya bro, bisa jadi itu rumah warga. Saya nggak akan kesana, takutnya rumah warga beneran kan ntar dikira saya mau maling lagi. Allahu Akbar. Suara apa itu? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan ngagetin saya dong. Kalem kalem, santai 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 santai.
Saya pengen sih masuk ke dalam sana, ke area yang ada rumah kerandanya, tapi rumputnya itu loh bro, ilalangnya tinggi-tinggi. Saya nggak tahu ya, di kompleks ini banyak sekali area pemakaman dan itu jaraknya nggak jauh-jauh bro. Di lokasi yang tadi kerandanya ada 4, di sini ada 1, sedangkan lokasinya cuma beberapa meter, cuma berseberangan dengan jalan aja. Apakah lokasi sekian hektar ini memang dipakai khusus buat area pemakaman atau gimana ya? Oke bro, saya sebenarnya masih pengen lebih lama untuk menelusuri lokasi-lokasi di kompleks pemakaman ini ya, tapi karena besok saya ada urusan, jadi saya sepertinya harus sampai di sini dulu ya bro. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih atas doanya, dukungannya dan segalanya dari kalian. Jangan lupa tetap support dan doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang terlalu ekstrim ya bro. Besok saya ada urusan mau ke kota lain, jadi dan itu juga kemungkinan saya akan ekspor ke lokasi suatu tempat yang di sana yang pernah saya mau ekspor, tapi belum jadi. Mungkin di lain kesempatan saya bisa upload ya bro, karena saya sudah pernah lewat lokasinya, di sana tidak ada sinyal sama sekali, jadi saya tidak bisa lag ya bro. Yang bisa saya lakukan hanyalah record lalu saya upload. Oke, demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih atas segala dukungannya, doanya, dan semoga kita semua dalam hidup ini menjadi lebih baik, menjadi kehidupan kita menjadi lebih indah di masa mendatang, dan semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungannya, amin. Demikian teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan, di zona yang berbeda, di waktu yang berbeda pula ya bro, karena sekarang sudah jam 1, saya harus undur diri dulu, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.